Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat-Nya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang selalu menjalankan sholat duha. Adapun kali ini kami hadir dengan judul Tetap Istiqomah Sholat Duha, dan selalu baca doa ini agar rezeki mendekat dan terbebas dari lilitan hutang. Sholat duha memang kecuali mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, digolongkan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi manfaat dari sholat duha. Yang sudah terbiasa sholat duha, lanjutkanlah dan terus tetap istiqomah. Dan jangan lupa, ketika Anda sudah berduha dengan istiqomah, bacalah selalu doa yang sangat mustajab. Ya. Setelah duha, yang pertama jangan lupa untuk beristighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim, boleh. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu membaca asma pembuka rezeki, yaitu Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali. Dan sesudah itu, lakukanlah doa, ya, bacalah doa khusus sholat duha, yaitu Allahumma innad duha'a duha'uka, sampai dengan selesai. Kemudian tambahkanlah doa satu, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah kepadaku rezeki yang halal dan jauhkanlah dari rezeki yang haram, serta kayakanlah aku atas karuniamu dari semua selain engkau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa pula untuk tetap istiqomah juga disertai dengan membaca doa ini, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqo wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqo wal afafa wal ghina, ya, sebanyak 3 kali, ya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon petunjuk, tambahan takwa, terpeliharanya kehormatan diri dan kekayaan kepadamu. Itulah doa yang jika Anda ingin rezeki selalu mendekat dan cepat terbebas dari lilitan hutang, maka jangan segan untuk membaca doa ini setelah selesai sholat duha. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa yang sangat mustajab ini, Anda akan segera
terbebas dari lilitan hutang, karena Anda akan diberikan petunjuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah, yang namanya rezeki untuk diberikan ke seseorang yang memintanya bukanlah hal yang sulit, karena Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami doakan kepada saudara-saudaraku yang selalu mengikuti program-program dari video kami, mudah-mudahan Anda diberi rezeki yang halal dan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan hidup yang berkah, manfaat dunia akhirat. Bagi yang ingin mengamalkan dengan tulisan yang sudah kami sampaikan, biasanya ingin kami tulis di dalam kolom komentar, agar Anda bisa memberikan komentar di situ, dan juga bisa membaca tulisan Arab, Latin, dan artinya, agar lebih mudah memahaminya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.